Dua pengedar sabu ditangkap petugas Sat Narkoba Polresta Tanjung Pinang. Seorang di antaranya merupakan mantan polisi. Inilah penangkapan pengedar narkoba oleh Sat Narkoba Polresta Tanjung Pinang. Rinto, mantan anggota polisi yang pernah menjalani hukuman dengan kasus yang sama ini, tak berkutik saat kembali ditangkap petugas. Saat ditangkap di depan rumahnya, polisi menemukan satu paket sabu. Kemudian penggeledahan juga dilakukan di dalam rumahnya di Jalan Cendrawasih, Batu 9. Petugas kembali menemukan narkoba sebanyak 2 paket beserta alat hisap dan korek api. Kepada polisi, Rinto mengaku menjual sabu ke pelaku lainnya. Dari situ polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap satu pelaku lainnya bernama Anwar di Jalan Pompa Air dan mendapati 15 paket sabu siap edar. Total barang narkoba yang diamankan polisi dari penangkapan 2 pelaku sebanyak 18 paket. Polisi juga mendalami transaksi narkoba terhadap oknum pegawai rutan Tanjung Pinang. Kanit Idik 2 Sat Narkoba Polresta Tanjung Pinang, Ibda M. Alvin Royantara, mengatakan, menindaklanjuti informasi itu pihaknya langsung berkoordinasi bersama pihak rutan, namun terkesan tidak kooperatif. Polisi berencana mengirimkan surat pemanggilan terhadap oknum pegawai rutan untuk menjalani pemeriksaan. Kami berhasil menangkap mantan pecatan Polri, sama Rinto, di rumahnya, di depan rumahnya, sekitar pukul 5 pagi. Kemudian terdapat BB 1 paket sabu, kemudian kami melakukan pengecekan di rumahnya dan menemukan 2 paket sabu di dalamnya yang berat faktornya mencapai hampir 4 gram. Kemudian kami melakukan pengembangan, terdapat Anwar yang membeli dari Rinto. Setelah kami memasukkan penggeledahan di rumahnya, terdapat 15 paket sabu yang berat kotornya 5 gram. Zuprianto, GoTV News, melaporkan.